waktu dia lagi meluncur juga. Jadi sekarang Umbrella Squad full defense item bagi jungler mereka, Marv, Guinevere, ada Athena Shield. Dia akan bisa menangkal serangan dari Faramis bersama dengan Valentina. Dan jelas dari tim Lilgan, mereka harus berhati-hati jangan sampai terkena tiba-tiba efek dari Special Migration. Karena kalau kita melihat kehadiran dari Guinevere, ini bisa memberikan efek takut juga. What? Wow, terlalu dalam troublemaker. Hanya menggoda saja karena member dari tim Lilgan, tapi engage terlalu di area luar sana. Izzet mundur dengan penalty zone-nya, di backup. Dengan Eternal yang sudah mulai diaktifkan, tapi kali ini Lord berhasil dieliminasi. Iya. Bermain sedikit lebih pelan untuk Umbrella Squad. Dikarenakan mereka juga masih memiliki Bruno ya. Mereka punya jaminan nanti untuk di late game-nya seperti apa. Dan final slice lagi-lagi. Tapi Minion Fury bagian belakang sana berhasil. Menurutnya mega kill-nya, bahkan double kill dan troublemaker. Mencari target selanjutnya karena sekarang hanya dua member saja. Saur dan juga Ethan. What can you do? Mencoba menyelamatkan base-nya. Tapi fokus dari Umbrella Squad adalah untuk menghilangkan semua player-player dari tim Lilgan dan Maniac. Looking for Savage. Karena sekarang Ethan sudah mulai hadir kembali. Dan troublemaker masih bisa melakukan momentum maju dengan dagger-nya dan Savage kah? Oh my god, Savage yang hilang, tapi kemenangan yang mereka dapatkan begitu cepat di game yang pertama.